selamat hari Minggu, dan selamat merayakan Natal. Bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah minggu ini. Minggu ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2020. Marilah kita menghadap kepada Tuhan dengan sukacita. Selamat beribadah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat hari Minggu, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta anggota jemaat GKI Genuk Indah yang sejak pekan yang lalu mengikuti siaran ibadah Minggu GKI Karangsaru. Juga bagi para pemirsa dan pendengar siaran ibadah ini. Syukur kepada Allah kita dapat beribadah walaupun secara online. Jemaat Tuhan, hari ini merupakan minggu ke-52 di tahun 2020. Berarti hari Minggu ini merupakan hari Minggu terakhir di tahun 2020. Dalam kurun waktu 51 minggu yang lalu, 51 minggu yang sudah kita jalani, kita belajar bersama untuk mengabdi kepada Sang Pemberi, mengabdi kepada Allah, belajar untuk menjadi hamba yang baik, yang berkenan di hadapan Sang Tuhan. Tema-tema khotbah minggu maupun tema renungan harian hikmat pagi mengarahkan kita untuk berproses menjadi abdi-abdi Allah yang baik. Dan di hari Minggu terakhir di tahun 2020 ini, kita akan bersama-sama belajar dari satu tokoh besar di dalam Alkitab tentang bagaimana cara dia menjalankan tugas perutusannya
sebagai saksi Allah di tengah-tengah dunia. Mari bersama saat ini kita berdoa, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Bapa di surga, ketika kami diingatkan bahwa minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2020, maka kami teringat akan hari-hari kami di tahun 2020 ini. Hari-hari di mana Tuhan membentuk kami menjadi abdi-abdimu, melalui khotbah-khotbah, melalui renungan-renungan harian. Kami sadar kadang kami malas mendengarkan firman-Mu, kadang kami mendengar tapi tidak kami lakukan, kami mendengar, melakukan tapi tidak dengan segenap hati, sehingga kami tidak bertumbuh menjadi abdi-abdimu yang baik. Ampuni kami, Bapa. Mulai dari minggu terakhir di tahun 2020 ini, kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk berubah menjadi abdi-abdimu yang baik, mendengar firman-Mu, berusaha melakukannya sepenuh hati. Inilah pengakuan kami, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa pengakuan dosa ini. Amin. Andai ku gembala
bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Kemuliaannya Dia turun ke dunia, Yesuslah namanya, Juru Selamat kita. Lahir di palungan, hidup menderita di jalan sengsara. Thank you.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini ketika kami datang menghadap kepada-Mu, kami menaikkan doa-doa kami, kami menaikkan puji-pujian kami, maka Engkau menyambut kami dengan firman-Mu. Dan jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu, maka kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus berkarya dalam diri kami pribadi lepas pribadi, agar kami dapat membaca, merenungkan firman Tuhan dengan baik. Kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga kami boleh Kau mampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal pertama, ayat 6 sampai ayat 8, kemudian dilanjutkan ayat 19 sampai ayat 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kita lanjutkan ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan. Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, dan berusaha melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, pada tahun 1978, dunia literatur dihebohkan dengan terbitnya buku yang berjudul The 100. Buku ini merupakan karya seorang astrofisikawan bernama Michael Hart. Buku karangan Michael Hart ini memuat daftar 100 tokoh yang dirasa memiliki pengaruh besar dan pengaruh kuat dalam sejarah umat manusia. Buku ini adalah salah satu buku yang paling kontroversial di dunia. Karena daftar 100 tokoh yang dicatat di dalamnya menimbulkan pro
kontra. Kalangan yang kontra mengatakan bahwa daftar 100 tokoh tersebut terlalu subjektif. Sedangkan kalangan yang pro mengatakan, sah-sah saja jika Michael membuat daftar tersebut. Toh di dalam bukunya disebutkan bahwa daftar tersebut dibuat berdasarkan penilaian pribadi. Satu hal yang menarik, ternyata Michael Hart membuat sequel atau buku lanjutan dari buku The 100. Buku sequel atau buku lanjutan dari buku The 100 diberi judul A View from the Year 3000. Isinya adalah daftar 100 tokoh yang menurut Michael akan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh, tokoh yang besar di tahun 3000 nanti. 56 dari 100 tokoh yang didaftarkan adalah tokoh rekaan, tokoh imajiner yang diperkirakan akan hidup dari tahun 2000 sampai tahun 3000 yang akan mendatang. Sedangkan 45 tokoh diantaranya berasal dari daftar yang ada di dalam bukunya terdahulu, yaitu The 100. Terlepas dari pro kontra tentang isi buku The 100, ternyata konsep buku tersebut secara luas ditiru oleh para penulis. Saat ini banyak sekali penulis yang membuat daftar 100 tokoh-tokoh besar yang dianggap berpengaruh menurut versi mereka sendiri. Nah, berbicara tentang tokoh-tokoh besar, maka di dalam Alkitab pun dicatat ada satu tokoh yang diberi gelar sebagai tokoh yang terbesar. Dan catatan tersebut bukan sembarang catatan, karena catatan tersebut berisi perkataan yang diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca bersama Lukas pasal 7 ayat 28. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Nah, tentunya sekarang muncul pertanyaan di benak kita. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis? Bukankah dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Israel, banyak nabi-nabi yang juga berkarya dengan luar biasa? Seperti Musa, Yesaya, Yeremia, Elia, dan masih banyak nabi yang lain. Mengapa Tuhan Yesus hanya menyebut nama Yohanes Pembaptis sebagai orang yang besar dan tidak ada orang lain yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis disebut sebagai yang terbesar berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, berkaitan dengan tugasnya sebagai utusan Bapa. Dan yang kedua, berkaitan dengan cara Yohanes Pembaptis dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang utusan. Dan hari ini kita akan belajar bersama mengenai dua hal tersebut dari sosok Yohanes Pembaptis. Agar kita murid-murid Tuhan di masa kini dapat menjalani hidup sebagai abdi utusan Allah dengan cara yang benar, dengan cara yang berkenan di hadapannya. Kita masuk bagian yang pertama, yaitu tentang tugas Yohanes Pembaptis sebagai utusan Allah. Dalam bacaan kita hari ini jelas dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis merupakan utusan Allah. Utusan berarti orang yang diberi perintah, orang yang diberi kepercayaan, orang yang diberi mandat oleh orang yang mengutusnya untuk melakukan sesuatu. Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk menjadi seorang saksi. Saksi bagi siapa? Saksi bagi Sang Terang, yaitu Sang Mesias, Yesus Kristus.
Dan tujuan dari kesaksian Yohanes Pembaptis adalah agar semua orang yang mendengar kesaksiannya menjadi percaya kepada Sang Terang, kepada Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, bukankah semua nabi di dalam Perjanjian Lama juga punya tugas perutusan yang sama, menjadi saksi bagi Mesias, bagi Yesus, bagi Sang Terang yang dijanjikan, yang akan datang itu? Apa yang membedakan Yohanes Pembaptis dengan nabi-nabi di Perjanjian Lama yang terdahulu, sehingga Yohanes Pembaptislah yang disebut sebagai yang terbesar? Jemaat Tuhan, Yohanes Pembaptis memiliki keistimewaan dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu. Jika nabi-nabi terdahulu bersaksi bagi Mesias Sang Terang yang dijanjikan, yang akan datang itu, dan para nabi terdahulu tidak pernah bertemu langsung muka dengan muka dengan Mesias yang disaksikan, yang diberitakan, maka Yohanes Pembaptis punya kesempatan istimewa bertemu langsung dengan Sang Terang, berjumpa muka dengan Sang Mesias, berjumpa dengan Yesus Kristus. Inilah keistimewaan yang dimiliki Yohanes Pembaptis dibanding dengan nabi-nabi yang lain di Perjanjian Lama. Berjumpa langsung dengan sosok yang ia persaksikan kepada orang Israel. Bahkan Yohanes Pembaptis melihat dengan mata kepala sendiri pernyataan dari Allah Bapa bahwa Yesus Kristuslah putra yang berkenan di hadapannya. Dan itu ia lihat, Yohanes lihat pada saat Yohanes membaptiskan Yesus di sungai Yordan. Inilah alasan pertama mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Alasan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis adalah cara Yohanes Pembaptis dalam melakukan tugas perutusannya menyaksikan Mesias kepada semua orang Israel. Cara Yohanes sungguh luar biasa, sehingga Yohanes Pembaptis ini layak untuk menerima gelar sebagai orang yang terbesar pada zamannya dan sampai saat ini. Bagaimanakah cara Yohanes Pembaptis menjalani tugas panggilannya, tugas perutusannya sebagai saksi bagi Sang Mesias, bagi Sang Terang itu? Kita lihat bersama-sama di dalam bacaan kita hari ini. Dalam ayat 19 dikisahkan pada waktu itu Yohanes Pembaptis kedatangan tamu dari Yerusalem. Saat itu Yohanes Pembaptis berada di Betania di seberang sungai Yordan. Para tamu itu adalah beberapa imam, orang Lewi yang datang menanyakan identitas Yohanes Pembaptis. Siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis itu? Bayangkan, para imam, orang Lewi yang merupakan orang-orang penting, orang-orang terhormat, orang-orang dengan status sosial yang sangat tinggi dalam masyarakat Yahudi, datang jauh-jauh dari Yerusalem pergi ke Betania hanya untuk menanyakan identitas Yohanes Pembaptis. Untuk apa para tokoh penting ini berlaku demikian, bertanya demikian? Ternyata, saudara-saudara, pertanyaan para imam dan orang Lewi ini berkaitan dengan kondisi kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Setelah penulisan kitab Maleakhi, Allah tidak berbicara kepada umatnya, kepada bangsa Israel, kurang lebih selama 400 tahun. Allah tidak berbicara kepada bangsa Israel melalui nabi-nabinya. Masa di mana kitab Maleakhi selesai ditulis sampai dengan kemunculan Yohanes Pembaptis kerap disebut sebagai masa sunyi, silent period, masa intertestamental, masa antar perjanjian yang berlangsung kurang lebih 400 tahun.
Dan di dalam masa sunyi ini, umat Israel banyak mengalami gejolak, banyak mengalami penderitaan. Bangsa-bangsa asing silih berganti menyerang dan menguasai mereka. Banyak pergolakan internal yang terjadi di dalam bangsa Israel. Dan di tengah-tengah situasi yang semacam itulah, muncul satu sosok yaitu Yohanes Pembaptis. Di tengah-tengah situasi di mana orang Israel merindukan datangnya Sang Mesias, Juru Selamat yang diharapkan akan memulihkan kejayaan kerajaan Israel, maka muncullah sosok Yohanes Pembaptis. Bagi bangsa Israel, kedatangan Mesias itu merupakan awal dari akhir zaman. Dan di dalam pemahaman bangsa Israel saat itu, kedatangan Mesias itu ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, menurut bangsa Israel, kedatangan Mesias itu akan ditandai dengan kembalinya Nabi Elia. Nabi Elia diyakini akan kembali datang menjelang kedatangan Sang Mesias. Seperti ditulis dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat 5, demikian. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Lalu menurut orang Yahudi, kedatangan Sang Mesias itu juga ditandai dengan datangnya seorang nabi sebelum kedatangan Mesias. Nabi itu disebut sebagai nabi yang mendatang, nabi yang kemudian. Dan keyakinan ini didasarkan pada kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Setelah 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada umat Israel melalui nabinya, tiba-tiba muncul sosok Yohanes Pembaptis yang menyuarakan tentang kedatangan Mesias yang ditunggu-tunggu oleh umat Israel. Yohanes Pembaptis banyak orang sebagai tanda pertobatan dalam rangka menyambut Sang Mesias. Maka perhatian orang Israel langsung tertuju pada sosok Yohanes Pembaptis. Orang Israel ketika melihat sosok Yohanes Pembaptis langsung teringat kepada sosok Nabi Elia. Karena ternyata cara berpakaian Yohanes Pembaptis itu mirip dengan cara berpakaian Nabi Elia, berpakaian bulu dan berikat pinggang kulit. Orang Israel juga menyangka bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah nabi yang kemudian, nabi yang menyiapkan datangnya Sang Mesias, yang mendahului datangnya Sang Mesias. Itulah alasannya. Mengapa para imam dan orang Lewi yang orang-orang penting itu jauh-jauh datang dari Yerusalem ke Betania menemui Yohanes Pembaptis cuma untuk sekedar bertanya, Yohanes Pembaptis, siapa sebenarnya engkau itu? Ketika Yohanes Pembaptis ditanya soal identitas dirinya, dengan jujur dia menjawab, aku bukan Mesias, aku bukan Elia, dan aku juga bukan Nabi yang kemudian itu. Ketika didesak untuk menyatakan jati dirinya, Yohanes Pembaptis justru menjawab, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Perkataan Yohanes Pembaptis ini menunjukkan kerendah hatian yang luar biasa. Yohanes Pembaptis tidak menghendaki identitas dirinya ditonjolkan. Yohanes Pembaptis juga tidak merasa eksistensi dirinya itu harus tampak muncul di permukaan. Tetapi ternyata yang paling penting bagi Yohanes Pembaptis adalah pesan, kesaksian yang diberitakannya dapat disampaikan dan diterima oleh banyak orang. Yohanes Pembaptis adalah sosok yang rendah hati. Dan karena kerendahan hatinya dalam menjalankan tugas perutusan mempersaksikan sang terang sang Mesias, maka dikatakan tidak ada orang lain yang lebih besar daripada dia.
Dan ini selaras dengan apa yang berulang kali diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 14 ayat 11 dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam Matius 20 ayat 26-27 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Yohanes Pembaptis disebut sebagai yang terbesar karena tugasnya sebagai utusan Allah Bapa untuk bersaksi tentang Sang Terang, tentang Sang Mesias, tentang Yesus Kristus. Dan tugas itu, di tengah-tengah tugas itu, dia punya satu kesempatan istimewa untuk langsung berjumpa muka dengan Yesus Kristus, dengan Sang Terang itu, dengan Sang Mesias yang diberitakan. Yohanes Pembaptis dikatakan sebagai yang terbesar karena Yohanes Pembaptis melakukan tugas perutusannya menyaksikan Kristus dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, Yohanes Pembaptis dapat melakukan tugas yang diberikan oleh Allah Bapa, yaitu bersaksi tentang Sang Terang dengan baik, bahkan sangat baik. Bersaksi tentang Mesias berarti menyatakan, memberitakan karya agung Yesus Kristus, Sang Mesias, kepada semua orang. Dan tugas itu diberikan kepada semua orang percaya, kepada saya dan kepada saudara sekalian. Namun pada kenyataannya, banyak orang yang enggan menyatakan karya agung Sang Mesias. Banyak orang yang gagal melaksanakan tugasnya untuk menjadi saksi, mempersaksikan karya agung Sang Mesias di tengah-tengah dunia. Mengapa mereka bisa gagal? Karena tidak memiliki kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Lalu apa itu sebenarnya kerendahan hati? Di dalam Alkitab ada beberapa bagian yang berbicara secara langsung menyebut kata rendah hati. Salah satunya adalah dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Kata rendah hati yang digunakan dalam Efesus 4 ayat 2 ini berasal dari kata tapeinos, yang juga digunakan dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Kata tapeinos ini memiliki beberapa makna harafiah, dan salah satu maknanya adalah sesuai dengan keadaan. Jadi rendah hati adalah menyadari dirinya apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, tetapi menyadari dirinya apa adanya. Ketika kita diminta untuk memiliki kerendahan hati, berarti kita diminta untuk memiliki kesadaran bahwa diri kita apa adanya, seperti apa, itulah yang dinyatakan, itulah yang ditampakkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah keadaan kita saat ini? Kita ini adalah hamba Allah, abdi Allah, utusan Allah, tidak lebih dari itu. Maka jangan menganggap diri sebagai mandor yang harus selalu disegani, karena kita ini hamba. Jangan menganggap diri kita sebagai tuan yang harus dihormati, karena kita ini abdi. Jangan menganggap diri kita sebagai raja yang perkataannya harus selalu dituruti dan diwujudkan, karena kita ini hanya sekedar utusan. Banyak orang yang gagal melaksanakan tugas sebagai utusan untuk mempersaksikan Kristus di tengah-tengah dunia karena tidak memiliki kerendahan hati. Tidak pernah menyadari keadaan dirinya yang adalah seorang hamba, seorang abdi, seorang utusan.
Tuhan mengutus untuk menjadi seorang penginjil. Pengutusan itu ada di dalam hati dan nampak muncul berupa kerinduan ingin bersaksi mengabarkan Injil. Tetapi setelah tahu bahwa ladang pekabaran Injil itu adalah tempat yang sangat sederhana, maka akhirnya batal bersaksi mengabarkan Injil karena tidak mau meninggalkan kenyamanan hidup. Padahal tugas seorang hamba, utusan, abdi adalah melaksanakan perintah sang Tuan, bukan mencari kenyamanan. Tuhan mengutus untuk bersaksi tentang kasih Yesus Kristus dengan berbagi berkat, memberikan donasi kepada panti-panti asuhan dan panti-panti jompo yang membutuhkan bantuan. Setelah memberikan donasi, selang berapa waktu mendapatkan laporan keuangan dari panti-panti yang dibantu, yang diberikan donasi. Ternyata dalam laporan keuangan itu, nama kita hanya dituliskan dengan inisial saja, tidak dituliskan dengan nama lengkap. Maka kita merasa tersinggung, merasa tidak dihargai sebagai donatur, dan akhirnya tidak mau lagi bersaksi dengan cara berbagi berkat pada mereka yang membutuhkan. Padahal, siapakah seharusnya yang mendapatkan nama? Bukankah seharusnya nama Tuhan yang dimasyurkan, bukan nama kita? Karena kita ini hanya seorang utusan. Tuhan mengutus kita untuk bersaksi tentang kasih Kristus dengan cara mengikuti pelayanan perkunjungan dari rumah ke rumah. Sekali waktu sampai di satu rumah yang dikunjungi, dan ternyata tuan rumah yang dikunjungi tidak berkenan, menyambut dengan tidak baik, bahkan meminta tim perkunjungan untuk berkunjung lain waktu saja. Merasa tidak dihargai, maka lain waktu tidak mau ikut pelayanan perkunjungan lagi. Padahal, siapakah seharusnya yang mendapatkan penghargaan? Bukankah seharusnya sang Tuan? Dan bukan kita yang adalah seorang utusan, seorang abdi, seorang hamba. Tuhan mengutus kita bersaksi kepada masyarakat di tempat di mana kita tinggal, untuk menunjukkan bahwa orang Kristen itu peduli dengan lingkungan sekitar. Kita aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Tetapi suatu kali kita terlewatkan, tidak diberi undangan acara sarasehan. Maka kita merasa tidak dianggap, kita merasa tidak dihargai, dan akhirnya tidak lagi mau ikut di dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan kita. Dan dengan demikian, tidak ada lagi kesempatan untuk bersaksi kepada lingkungan kita. Padahal, siapakah seharusnya yang dihargai, yang dihormati? Bukankah seharusnya yang dihargai dan dihormati hanya Tuhan Sang Tuan, bukan kita yang hanya hamba, hanya utusan, hanya seorang abdi? Di minggu terakhir di tahun 2020 ini, kita semua abdi-abdi Tuhan diingatkan. Yang pertama, bahwa kita semua punya tugas diutus untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, untuk mempersaksikan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, untuk dapat menjadi saksi Kristus yang baik, ada satu prasyarat yang harus dimiliki dan dipenuhi, yaitu harus memiliki kerendahan hati, memiliki kesadaran bahwa diri kita ini hanyalah seorang hamba, seorang abdi, seorang utusan. Bersiaplah untuk menyongsong hari-hari yang baru di tahun 2021. Bersiaplah untuk mempersaksikan karya keagungan Kristus kepada dunia dengan kerendahan hati. Kiranya Tuhan memampukan kita memiliki kerendahan hati, sehingga kita dapat menjadi saksi-saksinya dimanapun kita dia tempatkan.
Jemaat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Dengan memberikan persembahan syukur, marilah memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang rela. Seperti yang diserukan Rasul Paulus, dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan syukur dapat diberikan dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pelataran Gedung Maranatha atau melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang selalu memberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan memberi kecukupan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bahkan saat ini persembahan sudah terkumpul. Kami mohon juga kemurahan-Mu ya Bapa. Tolong berkati persembahan yang sudah terkumpul ini. Supaya persembahan ini betul-betul berguna untuk pelancaran di dalam gereja-Mu ini. Baik itu di dalam kemajelisan ataupun di dalam setiap komisi-komisi yang ada. Biarlah kehendak-Mu saja ya Bapa yang terjadi, supaya segala rencana Tuhan itu boleh terjadi dengan baik, terkhusus di dalam pandemi virus yang saat ini begitu meresahkan. Tuhan tolong supaya betul-betul persembahan ini bermanfaat bagi jemaat Tuhan. Juga Bapa, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini ya Bapa, supaya tetap memiliki hati yang jujur, yang takut kepada-Mu. Itulah permohonan kami Bapa. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita, berdoa bagi pemerintah Indonesia agar dapat menangani situasi berkaitan dengan pandemi virus COVID-19 ini. Kita akan berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di segala tempat. Gereja-gereja sebagian sudah melangsungkan ibadah secara tatap muka, sebagian masih melakukan ibadah secara online. Kiranya baik gereja yang sudah melakukan ibadah tatap muka maupun yang masih menjalankan ibadah secara online tetap dapat beribadah dengan baik. Jemaat Tuhan boleh tetap
bernyanyi memuji Tuhan, berdoa di tempat masing-masing maupun di gedung gereja secara terbatas. Kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, mereka yang lemah tubuh, yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu, kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi, untuk Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, untuk segenap Kabinet Menteri. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan hikmat agar pemerintah kami dapat mengatasi akan situasi berkaitan dengan pandemi virus COVID-19 ini dengan baik, dengan tepat. Rencana untuk pembagian vaksin boleh terlaksana tepat waktu. Vaksin pun boleh bermanfaat bagi masyarakat, sehingga kami dapat melalui pandemi ini dan kehidupan berbangsa dan bernegara pun boleh kembali pulih seperti semula. Masyarakat boleh kembali beraktivitas tanpa ketakutan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja di mana-mana tempat. Ada gereja yang sudah memulai ibadah tatap muka. Ada juga gereja yang masih menjalankan ibadah secara online. Kiranya Tuhan berkati gereja-gerejamu di mana-mana tempat. Berkati para majelis, para hamba Tuhan, mereka yang tetap berusaha untuk kelangsungan kehidupan gereja. Menyediakan makanan-makanan rohani bagi umat melalui tayangan-tayangan online. Kiranya Tuhan mampukan gerejamu untuk terus menghadapi tantangan zaman yang semakin hari tidak semakin mudah tapi semakin sulit. Berikan kepada gerejamu kreativitas dan kemampuan untuk menghadapi tantangan zaman ini, sehingga umatmu dapat tetap tergembalakan dengan baik, terpenuhi kebutuhan rohaninya. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami teringat akan oma-opa para lansia, di mana di masa pandemi ini aktivitas mereka sungguh terbatas. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh beraktivitas dengan banyak orang. Mereka harus menjaga kesehatan mereka. Ya Tuhan, kiranya di dalam masa-masa keterbatasan ini, umat-Mu para lansia boleh tetap bersemangat, bersukacita menjalani hari-harinya bersama dengan Tuhan. Dan kiranya mereka juga boleh terus tetap mendoakan generasi-generasi di bawahnya, mendoakan anak cucu mereka supaya dapat beraktivitas di luar dengan baik, sehingga kami semua boleh merasakan berkat yang daripada Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang menjalani perawatan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berikan kesabaran, Tuhan besarkan hati mereka, Tuhan segarkan iman percaya mereka, sehingga mereka boleh tetap berpaut kepada Engkau menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini, menjalani masa-masa pemulihan ini. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa bagi orang-orang jemaat-Mu yang kehilangan pekerjaan maupun yang mengalami dampak ekonomi akibat pandemi virus corona ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak akan meninggalkan umat-Mu, Engkau akan memelihara kami. Maka kami memohonkan kecukupan bagi mereka yang saat ini sedang mengalami kesulitan di dalam perekonomian. Kami yakin dan percaya Tuhan pelihara. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia,
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.